berikut kami sampaikan hasil final Korea Master 2023, di mana Gento memutar Isbek masuk ke final dan Esther terhenti di semifinal. Di tunggal putra, Koki Watanabe berhasil mengalahkan Wang Sui dari Taiwan 21-15 dan 21-14. Gento memutar dari Jepang juga berhasil mengalahkan pemain China Lei Lanxi dengan 21-10 dan 21-19. Sementara di tunggal putri, Kim Ga-eun dari Korea berhasil mengalahkan pemain Jepang Asuka Takahashi 21-16 dan 21-7. Sementara Tomoka Miyazaki berhasil mengalahkan pemain Indonesia Esther Durmi Triwardoyo dengan 21-14, 15, 21, dan 21-12. Sementara ganda putra terjadi All Chinese Taipei Final di mana Lei Yang Wang Jilin berhasil mengalahkan Fang Chile, Fang Jianle dengan 21-17, 21-6. Sementara Li Jihui Yang Poswan berhasil mengalahkan Kang Min Yuk Seo Seong Jai 21-19, 21-18. Sementara itu, di ganda putri, Harui Hirokami Jepang dan pasangannya Yunakato berhasil mengalahkan pasangan Taiwan Su Yin Pui Li Jin Huyun 21-23, 22-20, dan 21-17. Sementara pemain tuan rumah Jeong Naon Kim Ye Jong berhasil mengalahkan pemain Jepang lainnya Sayaka Hobara Yui Suitsu dengan 12-21, 21-19, dan 21-16. Di ganda campuran Jiang Zhenpeng, Wei Yaxi dari China berhasil mengalahkan pemain Malaysia Jo Son Huat Lai Seven Jamie dengan 21-19 dan 21-15. Sementara pemain tuan rumah Seo Seong Jai, Jai Yu Jun berhasil masuk ke final setelah mengalahkan pemain Malaysia lainnya Chen Tang Ji Teo Ewe dengan 21-14 dan 21-17.